Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi meninggal dunia dalam kondisi reaktif swab antigen. Sebelum meninggal, Yusriansyah sempat dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi meninggal dunia pada Selasa pagi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Sebelum dimakamkan, jenazah sempat disolatkan di rumah sakit oleh pihak keluarga dan kerabat. Meski hasil tes PCR belum keluar, jenazah almarhum kemudian dibawa pulang ke Kabupaten Paser dan dimakamkan di tempat pemakaman umum dengan protokol kesehatan ketat. Sehari sebelum meninggal, almarhum sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh demam, batuk, dan sesak nafas. Ia langsung mendapatkan perawatan intensif karena saat tiba di rumah sakit, almarhum mengalami penurunan kesadaran dan akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kemarin setelah mengadakan acara lepas sambut dengan para OPD-OPD terkait, besoknya Bapak langsung berangkat pagi, siang dari Balikpapan. Memang pas di perjalanan tiba-tiba ada merasa tidak nyaman. Sampai Balikpapan sekitar jam 7, itu bawa ke Rumah Sakit Pertamina. Nah, kemudian dengan protokol COVID memang dilaksanakan, dilakukanlah isolasi dulu. Nah, memang pas subuh ternyata memang ada penurunan kesehatan dari beliau dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir kurang lebih di subuh jam 5 pagi tadi.